bangsa setanah air, dimanapun Anda menyaksikan rekaman video pendek ini. Kami semua ini adalah alumni Universitas Indonesia, masyarakat yang amat terpelajar. Inilah video yang membuat Ikatan Alumni Universitas Indonesia Lintas Generasi angkat bicara. Pasalnya dalam video ini Ali Muchtar Ngabalin menyerukan slogan kampanye pemenangan Joko Widodo dengan mengatasnamakan alumni UI. Bukan hanya mengecam pencatutan nama UI, mereka juga mengecam slogan provokatif yang digunakan dalam video yang viral di media sosial tersebut. Tidak selayaknya nama besar Universitas Indonesia itu menjadi alat dagang, baik itu oleh pejabat rektorat, oleh alumninya, oleh staf-staf Universitas Indonesia, itu tidak boleh. Karena Universitas Indonesia itu adalah untuk bangsa, untuk negara, bukan untuk kepentingan politik praktis. Ali Muchtar Ngabalin saat ini menjabat sebagai tenaga ahli kedeputian 4 bidang komunikasi politik dan diseminasi informasi di kantor staf kepresidenan. Sebelumnya rekam jejak politisi Golkar ini berseberangan dengan pemerintah. Ia juga pernah jadi tim sukses Prabowo Subianto di tahun 2014. Ia juga dikenal dekat dengan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Shihab. Ginanjar Hanggarawan melaporkan untuk NET.